Nama siapa namanya? Buat kamu yang ada di dalam tubuh, buat kamu yang dalam tubuh, buat kamu yang dalam tubuh. Seandainya kalian kodam-kodam keilmuan yang pernah diisi atau pernah belajar, bangkitlah kalian untuk penyelarasan, bangkitlah kalian untuk penyelarasan. Dalam ruang tiga, bangun, satu, dua, tiga. Seandainya kamu telah menguasai jiwa dan raga anak ini, salam, jawab salam saya, assalamualaikum. Dengan siapa ini? Mbak siapa? Mbak itu dari jalur keilmuan, isian, ataupun pada dulu kok? Ya? Mbak siapa namanya biasa kirim patah? Wan Mbak Nyai. Yang Mbak Nyai. Ya, kenapa ada di dalam tubuhan ini Mbak? Kenapa sukanya kenapa? Kenapa? Tapi kok masuk dalam tubuh? Dia suka jahit gitu. Ya? Dia suka jahit gitu. Jahil, siapanya Jahil? Iya. Dia jahil. Jahilnya kenapa? Dia suka godain orang. Suka godain orang. Godain orang kenapa emangnya? Ke cewek godain. Ya kalau menurut seselarasin aja ya, supaya tidak ada dampak-dampaknya dari karena anak ini ya, kasihan ya. Mau diputus? Oh dia diputus aja ya. Oh saya putus ya. Saya putus mata rantainya. Mau dia dudukin bener. Sekali lagi mbak siapa mbak Nyanyi? Saya dengar malam ini saya putuskan kondam-kondam keilmuan luhur yang ada di dalam tubuh Aang. Dengan izin Allah dan kuasa Allah, maka saya putuskan cukup hanya Allah sebagai pelindung, hanya Allah sebagai pelindung, hanya Allah sebagai pelindung, maka terputuslah semua kondam-kondam keilmuan pada luhur yang ada di dalam tubuh. Dengan izin Allah terputuslah semua ikatan-ikatan gaib, simpul-simpul gaib yang ada di dalam tubuh anak ini terputus. Duduk.
Ini siapa? Ya? Bapak. Dari mana? Dari jalur mana? Cimandi. Ini dari Kodam Taiwan. Iya. Ini masih mau tetap di sini? Biarkan saja. Biarkan saja. Yang penting kalau luhur terputus ya. Iya, sudah pergi dia. Iya. Yang sering menempel dari mana tuh dari? Dari luhur langsung ini. Dari luar. Luar. Iya. Ya udah ini sih. Saya biarkan saja di luar ini. Oh, tetap di luar tapi jangan di dalam. Iya, saya tidak di dalam. Ada di luar saya. Ya udah saya selaraskan dulu semua dengan izin Allah. Dengan kuasa Allah malam ini saya selaraskan kamu semua dampak-dampak negatif, semua dampak negatif semua hilang akan lebur, semua hawa negatif negatif yang ada di dalam jiwa kamu lebur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Semua hawa negatif energi negatif yang ada di dalam tubuh lembur kalian semua lembur, berganti dengan kebaikan, berganti dengan positif. Allah semua selaras energi energi kamu. Semua dampak-dampak negatif semua selaras. Allah kalau udah tahu tekniknya mau ribut nggak capek pokoknya udah reaksi tinggi dulu. Coba rasain dulu yang sakit yang apa
nggak ada kan, udah aman lah, berarti udah murni nih, udah benar-benar dari Padepokan aja, bukan dari yang luar lain-lain. Itu yang jadi ini ya, itu dari luar itu dulu nggak bagus, jangan berbenturan energinya, energi luar ini insyaallah ininya ada. Kalau untuk ini udah berapa persen apanya? Ya sih bisa ini sebenarnya, tapi ke bawah ini pasti bahaya lah ya. Kalau dibuka ke bawah, ke bawah ya, ini nggak kemana sih, ke bawah. Berarti belum siap mungkin ya. Mental, bukan mental ya, jiwanya. Jiwanya belum siap. Buka mau kebuka bisa, tapi ya kayak ini. Ya, pokoknya penting ngerasain dulu lah ya, yang negatif di apa dihilangkan dulu. Selalu kan pikiran benar-benar yang kita emang sesuai dengan ini kita, jadi pelajarin yang penting selaras. Energi ke rumah kalau udah diselarasin ya insya Allah nggak ada dampak, nggak ini, itu aja yang keselaras aja. Saya belum dulu keselaras.